yang tetap dah hukum mencuri potong tangan. Nampak? Tuduh orang liwat, ha, nampak? Qazah 80 rotang. Berzina 100 rotang. Nak minum arak 40 rotang. Neh, bunuh orang dengan sengaja maka bunuh balah. Kisos. Tak semayang hudud. Hudud tak semayang ni benda. Hudud tak semayang ni ada khilaf di kalangan ulama. Khilaf kat mana? Khilaf pada nama orang yang kena hukum. Dah pelaksanaan sama belaka. Iaitu sama ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi atau Hanbali, pak mazhab inilah. Mazhab lain ada lagi, mazhab Zahiri ada dalam kitab inilah, tak ada orang laksana dah. Mazhab Ibnu Hazmin tinggallah kitab je. Neh, ha, yang ada orang laksana sekarang yang tadwin yang beredar seluruh dunia, orang laksana pak mazhab je. Neh. Ha. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi hukuman hudud bagi yang tak semayang, hukuman mati mandatory. Yang khilafnya gini. Yang tinggal semayang tu kafir ke Islam ni? Hudud mati lah ke? Hukum bunuh lah ke? Jumhur ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, banyak orang yang dihukum mati kerana tak semayang lohor ni, contoh hukumnya tanang kubur Islam. Mazhab Hanbali tinggal sesemayang hukumnya murtad. Nampak? Dan hukuman matilah ke? Cuma bagi Hanbali dikira hudud orang murtad, iaitu man baddala dinahu faqtulu, hukum mati. Jumhur ulama hukum mati tapi bukan hudud murtad. Hudud tarikus solah, tinggal semayang. Situ beza. Faham tak? Jadi bila kita ni negara Islam akan datang umpamanya, nah, Islam melaksanakan, negara kita melaksanakan hukum syariah, neh, maka orang yang tidak disemayang boleh ditangkap oleh pihak keselamatan dan dihukum sama ada hukum penjara ke, rotang ke, hukum mati ke, nak tengok kes kesalahan. Tapi tak boleh takat orang kafir yang tidak semayang. Tu maksudnya orang kafir tidak kena tuntutan di dalam dunia. Neh, tengok orang kafir Cina, orang Hindu, orang Buddha duduk dalam garik tak mayang makan air kita kopi, siapa kisa, tak boleh takat. Neh, kerana mereka tidak wajib nisbah tuntutan dalam dunia. Nampak? Tetapi tidak lepas tuntutan di akhirat. Semua orang kafir akan ditanya kenapa tak semayang lima waktu. Josh Buhu akan ditanya sebab apa tak semayang jumaat. Maka dia akan diazab tidak semayang jumaat pada satu hari sekian hari bulan. Dia akan diazab pada sekian hari bulan tinggal semayang lehuh. Nampak? Maka semua pemimpin-pemimpin, raja-raja kafir dalam dunia akan ditanya sebab apa tak semayang. Mereka hanya lepas di dalam dunia, tapi akhirat akan ditanya, kemudian diazab dengan azab yang suku. Azab Presiden Singapura tak semayang jumaat. Nampak? Boh dalam api. Lepas tu azab pula pasal asal tak semayang pula. Neh, ni kalau kita khabar kita suka dia. Nak suka dia, tak usah kata kafir, orang Melayu suka. Nampak? Mu padang, mu tak mayang masuk dengan kegi apa? Duli mu. Nampak? Ada kat Melayu gitu? Melayu ni, P.O.M.D. kata, kecil-kecil tak mau mampus. Nampak? Ni P.O.M.D. pandai dah. Besar menyusah kat orang. Neh? Jadi semua kewajipan Islam, nampak? Seperti ibadah, tidak akan dituntut di dalam dunia kepada orang kafir. Orang kafir tidak akan dipenjara kerana tidak puasa bulan Ramadan. Neh, orang Kristian tidak akan dipenjara kerana tidak bayar zakat. Neh, tapi mereka kena azab di akhirat kerana tak puasa Ramadan, tak bayar zakat, tak pakai tudung. Nah, tak tutup aurat. Kerana ketiadaan sah semayang daripadanya daripada kafir.
Kafir semayang tak sah.